Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ada satu soalan. Apakah apabila seseorang itu dia boleh berdusta terang-terangan di dalam videonya kepada para penontonnya, apakah layak orang yang sama ini memiliki sebuah saluran YouTube yang dia beri nama Manhaj Nubuah? Dia nak miliki saluran YouTube, silakan, tapi meletak nama Manhaj Nubuah, Manhaj Kenabian. Apakah Manhaj Kenabian itu bererti boleh berdusta? Halal berdusta? Okey, tuan-tuan dan puan, itu sebagai mukadimah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bergembira, campur hairan, campur ajaib dengan Tuan Tanpa Nama. Ha, saya ni beberapa hari ni maraton buat video-video ke atas, okay? Video react kepada Tuan Tanpa Nama. Tapi kali terakhir saya buat video react berturut-turut ni, akhirnya sampai sore throat. So rasa-rasa tak boleh banyak-banyak kot, nanti sore throat, terpaksa pula berehat beberapa hari ya. Okey, jadi apa yang menggembirakan saya, menghairankan saya, okey, Tuan Tanpa Nama, dia telah buat video. Dia tak kata video riak, ini sebagai respons awal ataupun mukadimah lah. Okey, selama 4 minit je lebih kurang, sebagai respons awal kepada video-video saya yang saya buat ya. Tajuk pun best oh, Captain Hafiz Meroyan. Ayuh kita tonton, ayuh tuan-tuan dan puan-puan tonton. Saya bagi link di bahagian description, sila tonton terlebih dahulu. Tak apa, saya tak segan-segan, tak takut-takut nak bagi link. Sila tonton, tak apa, kita bagi view banyak kepada dia. Kesian kat dia kan, tapilah at least view banyak. Okay? Sila tonton ya. Dan ayuh kita analisa sedikit. Tapi saya rasa macam banyak juga benda saya nak cakap ni. Okey, tak apa ya. Ayuh. Pertama sekali, beliau timbulkan semula kesilapan saya yang lalu. Okey, tak apa, dipersilakan. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan membaca ataupun mengkaji tentang kesilapan itu. Jadi di bahagian description saya bagi link yang menjelaskan, di mana dalam itu ada pembetulan saya, maknanya saya sendiri yang membetulkan kenyataan saya. Dan kedua, link kedua ini, dua-dua link Facebook ya, sebab ini kesalahan ini berlaku di Facebook saya. Link kedua adalah makluman saya secara terbuka. Secara terbuka saya mengaku salah. Alright, link pertama tu pun open to public. Dan link kedua tu, lihat gambar tangkap layar yang saya sertakan, di mana saya meminta maaf secara direct, tanpa pusing-pusing, tanpa helah-helah kepada ustaz yang saya kritik. Sila rujuk link Facebook yang saya beri. Kalau lepas tu nak follow Facebook saya pun, dipersilakanlah. Jadi bagi saya, saya tidak ada apa-apa nak takut ke, nak segan ke, nak tutup muka ke tentang isu ni. Saya telah buat silap. Orang ramai telah betulkan saya. Saya mengaku kesilapan saya. Saya mengakunya secara terbuka ya. Dan perkara ini bukanlah sesuatu yang tersembunyi. Ustaz Shihabuddin pun buat react, hantam saya dalam bab ni. Ah, si botak tu hantam aku eh. Siap dia. Eh, sama-sama botak ni, macam mana ni? Oh, si pakai baju Ultraman, Spiderman hantam aku eh. Siap dia. Okey, sila tonton juga video react Ustaz Shihabuddin ke atas kesilapan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak ada nak sembunyi-sembunyi, saya tak delete, ada link, sila tonton. Ya, cuma bandingkan pula dengan kesilapan yang dilakukan oleh Tuan Tanpa Nama. Dia ada buat video minta maaf. Dan video tu dia buat, kemudian mungkin dia private, dan dia masuk dalam perangkap saya, dia keluarkan semula di saluran YouTube-nya. Kenapa masuk perangkap? Sebenarnya dalam video je tu ada perkara yang saya nak highlight. Tapi bila dia dah private kan, saya pun tak ada bukti lah nak cakap. Nanti orang kata saya tuduh kosong kan. Jadi saya buat video sebelum ni, lalu saya kata je sebelum ni ada, kemudian dah tak ada. Lalu Tuan Tanpa Nama masuk dalam perangkap saya, dia keluarkan balik video itu public ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, jemput tonton video tersebut. Saya ada bagi link di bahagian description. Perhatikan Tuan Tanpa Nama, dia minta maaf tentang isu apa? Apakah tentang isu sebenar, iaitu kesilapan dia yang tidak
tabayun terlebih dahulu terhadap video Ustaz Adi Hidayat, lalu dikemukakan di Facebooknya untuk dibandingkan dengan video Ustaz Dr. Razaimi, itu isu asal. Atau yang dia minta maaf tu isu kecil, iaitu kesilapan nombor hadis antara 2722 dengan 2227. Yang dia minta maaf kesilapan nombor hadis. Dan dia minta maaf tu sekali lagi kita sebut apa? Diversion strategy. Orang pun, baiknya, bagusnya minta maaf. Sampai orang pun terlupa kepada isu utama, iaitu kesilapan dia, kesalahan dia mengemukakan video Ustaz Hadi Hidayat, di mana tentang video tu dia tak ada nak mengaku salah, dia tak ada nak minta maaf, cuma dia telah pun muat turun atau mungkin private kan daripada saluran YouTube dia. Jadi bandingkan antara saya buat silap dengan tuan tanpa nama buat silap, cuba banding sikap masing-masing tu ya. Saya terbuka dan saya secara open, secara jujur dan tak ada pusing-pusing, tak ada main yoyo pusing-pusing kan. Bandingkan pula dengan tuan tanpa nama. Okey, itu mukadimah dia. Kita masuk ke minit 0.58. 0.58. Cuba perhatikan tuan tanpa nama, dia buat video ni. Dia dalam kereta. Kereta tu tak bergerak tau. Kereta tak bergerak. Kita tengok suasana kabin tenang je, maknanya bukanlah ada engine vibration. Kan bukanlah engine lama spark plug satu tak menyala, kabin pun gerak, tak ada. Kereta tak bergerak, kabin senyap, dan setahu saya hari ini tak ada laporan gempa bumi. Tak ada laporan gempa bumi baik kecil mahupun besar. Perhatikan daripada minit 0.58 tu sampai akhir, perhatikan bagaimana tuan tanpa nama pegang handphone dia atau kamera dia bergetar-getar. Bergetar-getar daripada minit 0.58 sampai habis minit 4.02. Jika tuan tanpa nama mengidap penyakit Parkinson's disease atau memiliki tanda-tanda awal Parkinson's disease, ayuh sama-sama kita doakan agar Allah memberi kesembuhan kepadanya. Tapi nampak tuan tanpa nama ni macam sehat je. So yang dok pegang kamera atau phone macam tu apa hal? Sama ada Parkinson's disease atau dia sedang gabra habis time tu, sebab there's nothing vibrating at that time. Dia dalam kereta tapi kereta tak bergerak. Kabin tenang, ya nampak kan? Gempa bumi pun tak ada, yang bergetar tu apa? So jika Parkinson's disease atau onset towards Parkinson's disease, sama-sama kita doakan kesihatan yang baik kepada beliau. Tapi saya lihat lebih kepada gabranya dia. Dia cuba portray muka senyum tu. Tapi realiti dia tengok dia pegang kamera atau handphone lah, tak tahulah yang mana apa alat ni pakai kan. Dan ada juga kemungkinan tangan dia tu resting on top of the steering wheel. Okey, ada kemungkinan. Tapi sebab reverse video nampak macam duduk sebelah kiri kan, ke kanan. So you are resting, you are supporting your hand on the steering wheel, but then still you are so nervous. Cuba tengok dalam kamus dewan online pun ada perkataan gabra. Perkataan gabra ya. G-A-B-R-A. Perkataan gabra. Dan perkara ini bukan terhad kepada ini saja. Cuba tuan-tuan para penonton yang rahmati Allah, cuba tengok video-video lain tuan tanpa nama. Perasan tak? Dia bila buat video sekejap, potong. Dia dalam satu video yang katakan 10 minit ke 20 minit ke 30 minit. Okey, saya rasa paling lama dia buat 30 minit. Cuba kira berapa kali dia potong. So potong ni kita nak tanya, masalah teknikal ke? Phone memory card dah penuh ke, macam mana ke? Ataupun bila cakap tu gabra, bila cakap salah, bila cakap sasul, bila cakap gabra. So he is so nervous. But then again, dalam satu video lain, dia sendiri yang menunjuk, okay? Sebab saya tak nak masuk isu peribadi, melainkan apa yang ada dalam video. So dalam satu video lain, dia sendiri yang tunjuk bahawa dia ni berada dalam satu auditorium, tempat-tempat duduk kan. Dan dia sendiri kata dia sedang tunggu student nak masuk kan. So sekarang ni dia ni biasa cakap, public speaking ni biasa. Takkan public speakingnya sangkut.
Assalamualaikum, selamat pagi para penonton. Selamat petang para penonton. Hari ini kita sambung pengajian kita dalam bidang sejarah. Kita sambung pengajian kita dalam bidang arkitek. Hari ini kita di muka surat 2227. Hari ini kita muka surat 2722. Maka takkan dia cakap asyik silap. Dia ni sefaham saya nampak tu seperti pensyarah kan. Maafkan saya jika salah. Tapi kenapa bila buat video, potong. Okay, saya ada bagi link. Saya bagi link dalam di bahagian description yang video yang dia cakap background auditorium tu. Yang dia sendiri mengaku sedang tunggu student masuk. Tengok video tu kemudian, tup, ada kali. Jadi sekejap tu pun dia lah ni. So, macam saya, Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Saya tekan record, cakap terus, habis, terus upload. Jadi saya tak potong-potong lah. Kalau tuan-tuan perasan video saya, saya tak potong-potong. Maknanya bila saya cakap ni complete set. Melainkan saya stop bila saya alih kamera menghadap ke kitab ke menghadap ke maktabah Syamilah ya. So saya tertanya-tanya apa masalah dengan tuan tanpa nama ni. Apakah dia memiliki masalah teknikal? Bateri habis ke? Kejap-kejap bateri habis ya? Memory card penuh ke? Sebab sebagai pensyarah kita tengok Ustaz Dr. Razami pensyarah, Ustaz Dr. Kamilin pensyarah, banyak ustaz-ustaz lain pun pensyarah. Bila mereka buat video, cakap steady je. Kan, cakap steady je. So, takkan gabra kan? Buat video, potong. Buat video, potong. Ya, kita kata tak salah. Tapi dari kalau kita faham ilmu public speaking, something is wrong with his public speaking skill. That, what is that wrong? Apa yang salah tu? Apakah dia gabra soalannya? Kan, sebab bila kita gabra, cakap akan salah. Cakap akan salah. Lepas tu kena stop. Okey, kita sambung balik. Lepas tu, lama salah lagi, stop. Gostan sikit, cakap balik, stop. Dia akan banyak, stop. Start, stop. Tau. Okey, cuba tengok video-videonya. Dan tengok berapa kali dia start, stop. Okey, alright. Okey, sekarang kita masuk ke minit 1.38 dan juga minit 3.29. Okay. Dua perkara saya nak ulas. Maknanya dua bahagian video saya nak ulas. Minit 1.38 dan minit 3.29. Kalau sesiapa tak apa. Ini nota saya ni ada di bahagian description ya, sekali dengan link-link tu. Dalam dua suasana tu, dia kata saya ni sibuk dan menyibuk. Sejak bila pula buat video react jadi penyibuk? Kalau betul buat video react jadi penyibuk, habis yang tuan tanpa nama tu sendiri pun duk buat video react. Sampai ada dua channel nak buat video react, Protagonist Insight dan juga Manhaj Nubuah. Itu tak dikira menyibuk ke? Kan? Apa hal ni? Kau nak tuduh saya menyibuk, sibuk menyibuk kerana buat video react. You yourself is doing the same thing. Tak menyibuk ke? Pernah dengar tak kata pepatah, ludah ke langit jatuh ke muka sendiri? Nak kata orang sibuk, kena sendiri. Hantar pun penyibuk juga. Okey, ini macam mana ni? 4 minit tau. Baru minit ke satu ni. 4 minit buat video pun punya gabra, punya under pressure sampai macam-macam silap dia buat. Mungkin dia nak semangat lah pergi beraya kot. Kan? Okey. Kita masuk ke minit 2.01 yang di mana dia kata tak apa, Captain Hafiz sabar, nanti dia akan buat video react yang khusus, video yang khusus mengkritik buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah, di mana daripada hasil kritikan itu, buku itu dia kata nanti sesiapa yang memilikinya boleh simpan dalam rak sampai biar berhabuk. Amboi. Ini mesti kritikan yang power, yang bagus. Ayuh sama-sama kita tunggu kritikan tersebut. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita baca dulu buku itu dalam rangka kita bersiap sedia menunggu kritikan tuan tanpa nama yang begitu power, begitu hebat sampai akhirnya buku itu letak dalam rak berhabuk saja. Ya? Jadi, buku ini memang masyhur, Alhamdulillah. Terima kasih tuan tanpa nama kerana tolong promote. Boleh tuan-tuan dan puan-puan para penonton boleh muat turun secara percuma edisi PDF. Link saya bagi di bahagian description. Jika nak edisi bercetak, saya bagi link Shopee juga ya. Terpulang. Okey, terpulang. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita kaji awal-awal dulu. Jadi nanti insya-Allah kita doakan berjaya. Apabila tuan tanpa nama buat video kritik yang bagus,
kita sama-sama dapat semak. Dan saya, awal-awal saya cakap, dan saya, saya tak akan teragak-agak untuk berkata itu kritikan yang bagus, itu kritikan yang benar, dan saya akan membuat pembetulan atau kemas kini dalam edisi akan datang. Saya bukan akan pusing-pusing, bukan akan menafikan, bukan akan kata syntax error. Jika Tuan Tanpa Nama berjaya mengemukakan satu kritikan yang betul, yang kita kata benar-benar ilmiah, benar-benar terbukti kesalahan saya terhadap buku ini, sebab buku ini nanti ada edisi lain, saya akan membuat pembetulan dalam edisi tersebut, dan di bahagian mukadimah buku itu saya akan tulis juga, saya akan berterima kasih kepada Tuan Tanpa Nama, saya akan minta izin dia terlebih dahulu kalau boleh guna nama asalnya, nama original ya, kerana telah mengkritik dan memberi beberapa masukan yang sebenarnya bermanfaat untuk saya buat adjustment, editing untuk buku ni. Saya tidak akan teragak-agak, tuan-tuan. Kita bukannya begitu, kita nak sampaikan ilmu. Kita nak sampaikan ilmu yang benar. Apabila ada orang kritik dan kritikan tu betul, kita terimalah. Nothing to be ashamed of. Okay, tak ada masuk hal ego ke, aku ni profesor doktor ke, aku ni ada PhD ke apa ke. Okay, tak ada semua tu. Ya. Baik. Kita masuk ke minit 2.16. Ha, yang ini serius. Ini serius, tuan-tuan dan puan-puan. Pay attention. Kalau siapa-siapa yang tengah dengar dengan speed yang laju tu, bagi slow sikit. Okay? Yang ini apabila Tuan Tanpa Nama cuba spin dan berdusta apabila bicara tentang perkataan ibadah dalam definisi bida'ah yang saya kemukakan dalam buku tersebut. Okey, Tuan Tanpa Nama mendakwa, okey, saya tak boleh nak letak video tu di sini, nanti kena copyright strike. Jadi saya bacakan saja apa yang dia kata. Tuan-tuan dan puan-puan, sila semak dalam video asal. Minit 2.16 dan seterusnya ya. Di mana beliau berkata, kita sedang bincang tentang definisi ibadah tu ya. Dia kata, quote, saya maksudkan itu, ibadah tu, merangkumi semua perkara lah. Fiqh hati itu atau tazkiyatun nafs tu, itu ibadah hati juga. Okey, sebab yang ini ni dalam video asalnya, apabila dia react ke atas react inspirasi ilmu dalam topik bida'ah. Okey, maknanya mula-mula Tuan Tanpa Nama buat video tentang bida'ah, inspirasi ilmu react, kemudian Tuan Tanpa Nama react balik. Antara yang dibincangkan ialah maksud perkataan ibadah dalam definisi bida'ah yang saya sebut dalam buku saya itu, yang juga telah dinukil oleh Tuan Tanpa Nama dalam videonya. So, dia nak cerita apa yang dimasukkan ibadah tu. Jadi, dia nak kata, saya maksudkan itu merangkumi semua perkara lah. Ibadah tu merangkumi semua perkara. Fiqh hati atau tazkiyatun nafs tu, itu ibadah hati juga. Kemudian beliau berkata lagi, come on, akidah juga termasuk. Apabila kita beribadah, akidah kita kena betul juga. Semua itu saya rangkumkan jadi satu. Yang ni saya muskil. Apabila kita beribadah, akidah kita kena betul juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam dunia Islam sejak daripada zaman awal ada aliran-aliran yang sesat. Dan sesatnya adalah dari aspek akidah. Seperti Jahmiyah, seperti Syiah, seperti Mu'tazilah, seperti Qaramitah, seperti Qadariyah, seperti Jabariyah dan sebagainya. Mereka semua ni beribadah, mereka solat, mereka zikir, mereka puasa. Cuma akidah mereka yang salah, berbeza. Akidah mereka berbeza dengan akidah sunnah berjamaah. Jadi tak semestinya apabila seseorang itu ibadah, akidah dia confirm betul. Ini maknanya formula ni. Ingat ya, dengar apa dia kata. Apabila kita beribadah, akidah kita kena betul juga. Ya, tak semestinya. Tak semestinya ya. Okay. Alright. Jadi itu kenyataan dia. Kenyataan dia ialah secara ringkas, ibadah itu yang dia masukkan itu merangkumi semua perkara lah. Termasuklah tazkiyatun nafs, termasuklah juga akidah. Baik, sekarang ini mari kita kembali rujuk kepada video Tuan Tanpa Nama yang dimasukkan itu ya. Saya bagi link. Link itu saya dah set terus pada minit yang kita masukkan ya, iaitu minit 9.22. Di mana Tuan Tanpa Nama sendiri menjelaskan ibadah itu ialah solat, selawat, zikir, haji, zikir, umrah, haji, baca Al-Quran dan lain-lain. Ini bukan sekadar dia cakap, tapi dia ada buat grafik juga
dibulatkan ibadah tu, kemudian bawah tu ditulis yang dimasukkan dengan ibadah seperti yang kita semua fahamlah, iaitu solat, selawat, zikir, umrah, haji, baca Al-Quran dan lain-lain. Mungkin dia kata dan lain-lain tu merujuk pada tazkiyah nas dan juga akidah. Tak. Jangan duk main spin kat situ ya. Sebab kalau itu termasuk, anda akan sebut juga dalam contoh spesifik yang anda bagi itu. Okay? Jadi sekarang ni nampak tak? Terang-terang dia berdusta. Terang-terang pada siang hari. Sebab itu, dalam video saya yang saya react kepada Protagonist Insight, kepada Tuan Tanpa Nama, okay, saya ada bagi link. Saya cakap di situ, jika Tuan Tanpa Nama pada siang Ramadan, siang Ramadan ni berarti sedang berpuasa lah, pada siang Ramadan, dalam bulan Ramadan, boleh berdusta, maka tidak ada yang akan menghalang dia daripada berdusta di luar bulan Ramadan. Dan dia sendiri telah membuktikannya dalam videonya yang 4 minit tu yang baru dia buat sekarang malam petang tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan benda dia. Begitu kotornya permainan seseorang, semata-mata hendak jaga ego dia, semata-mata hendak jaga reputasinya. Begitu kotornya permainan. Dan hati-hati ya, video-video yang akan datang, dia tidak akan segan-segan untuk berdusta walaupun direct melihat kepada kamera atau kepada para penontonnya. Tapi kita buka peluang, semoga dia bertaubat, dia tarik balik kenyataan ni. Tapi Tuan Tanpa Nama ni dia akan kata lah, syntax error dan lain-lain tu maksudnya tazkiyatun nafs lah tu. Dan lain-lain tu maksudnya akidah lah tu. Sejak bila? Bila orang tu beribadah, akidah pun kena betul. Khawarij tu, ibadah sungguh-sungguh tau. Okay, tapi akidah ni tak betul. Okay. Serius tau tuan-tuan. 4 minit tu, saya tengok lah 4 minit, kita pun macam relax-relax lah. Sebab dia kata bagi respon awal, kita pun relax-relax lah. Dengar-dengar macam, ish, biar benar ini ni. Okay, alright. Berdusta. Okay, minit point 3.42. Alright, minit 3.42. Video 4 minit tu, okay. Beliau masuk hal peribadi tentang sambutan hari raya. Okay, cuba tonton beliau seolah-olah mengkritik ini time raya apa, saya dah buat video apa ni. Wahai Tuan Tanpa Nama, saya rasa anda seseorang yang memiliki prinsip bahawa bila kita bincang-bincang, bertukar-tukar video, bertukar-tukar react, ataupun anda nak kata respon awal ke, mukadimah ke, kita hanya sentuh apa yang ada dalam video. Kita tak masuk isu peribadi. Anda, wahai Tuan Tanpa Nama, anda beraya dengan cara yang anda suka, dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini, anda juga berhari raya dengan cara yang anda suka, dipersilakan. Saya juga berhari raya dengan cara yang saya suka. Saya tak kacau anda cara anda berhari raya. Kenapa anda nak kacau cara saya berhari raya? Melainkan ia menunjukkan dua perkara. Pertama, Tuan Tanpa Nama benar-benar koyak dalam isu ini sampai dia melanggar prinsip peribadi dia. Saya yakin Tuan Tanpa Nama memiliki satu prinsip, bila duk buat video-video ini, video banding ke video react, tidak masuk isu peribadi. Saya pun tak masuk isu peribadi. Macam saya tahu nama penuh Tuan Tanpa Nama, orang bagi tahu kan. Tapi since Tuan Tanpa Nama nak privacy, kita respect. Saya tahu dia kerja apa, saya tahu apa. Cuma macam sebagai pensyarah tu, sebab dia sendiri yang tunjuk dalam video, ada auditorium, maka saya assume adalah pensyarah. Ada orang dah bagi tahu dalam bidang apa, PhD apa, dia tulis buku apa, dia ada tulis satu buku bahasa Inggeris, dah bagi tahu apa semua tu. Tapi itu hal peribadi, tak masuk dalam video, jadi saya tak sentuh. Lalu kenapa anda nak sentuh hal peribadi bagaimana saya beraya? Saya tak sentuh bagaimana anda berhari raya. Ya, saya buat video, saya tak expect anda react. React lah lepas dah habis raya, react lah bila sudah free. Tak kata react ke nak buat mukadimah ke, nak buat respons awal ke. Tapi bila anda cakap macam tu, anda telah melanggar prinsip. Saya yakin anda ada prinsip. Okey, wahai Tuan Tanpa Nama, dan itu adalah bukti nyata. Anda koyak, betul-betul under pressure. Okey, janganlah anda buat tipu kata Hafiz Meroyan lah, Protagonist Insight saluran begitu panas ke apa. Tak, anda betul-betul koyak. Alright, ini yang pertama. Yang kedua, isu raya ni apa? Diversion. Dia nak buat apa? Diversion. Kan salah satu strategi saya cerita tentang Tuan Tanpa Nama ni, dia buat diversion.
diversion from the main issue. Main issue apa? Perkara-perkara yang saya react dalam video-video yang saya dah buat playlist yang khas. Sila tonton dalam tu ya. So ini bukti sebab saya tak suka kata orang koyak-koyak ini kan. Tetapi kalau betul sampai ke tahap ini, dia nak masuk isu peribadi tentang cara masing-masing nak berhari raya. Saya tak kacau cara hari berhari raya. Cuma saya ada masa free dan saya ni alhamdulillah Allah bagi kemudahan. Bila saya nak buat video, saya duduk, saya tekan rekod, duduk ni cakap dah habis. Ini kat rumah saya ni, terus upload. Okey, Allah bagi kemudahan. Saya tak perlu nak edit, potong apa ke gitu ke. So kalau yang ni setengah jam, it takes half an hour of my time lah. Okey, sesuatu yang sangat dikesali pada diri tuan tanpa nama, tapi ketahuilah seperti yang saya kata, ini diversion strategy ya, diversion strategy. Baik. Ini tentang video 4 minit tu. Kemudian saya tengoklah juga ruangan komen. Okey, saya tengoklah juga ruangan komen dan ada 2 komen yang saya tangkap layar. Maknanya saya screenshot ya. Saya screenshot sekejap nak bagi besar. Boleh nampak ke? Alright, ini Protagonist Insight sendiri yang tulis ya, kepada Muhammad. Okay, alright. Nampak ke apa yang dia tulis tu? Bahawa dia ini lulus ilmu tafsir hadis, lulus ilmu tafsir Al-Quran, ambil pengajian secara rasmi di Universiti Melaya, UM Universiti Melaya, di bawah pengajian Usuluddin. Okay, kalau tak nampak boleh tengok di ruangan komen ya. Ini 5 hour ago. Okey, daripada ini bukan kita sendiri yang tokoh tambah, tetapi tuan tanpa nama sendiri yang tulis. Saya ada soalan. 2 soalan lah. Okey. Tuan tanpa nama dakwa lulus ilmu tafsir hadis. Lalu kenapa tidak dapat kesan? Maaf. Tanda-tanda awal sotrot ni. Kenapa daripada awal tidak dapat kesan sebegitu banyak kesalahan dalam video Ustaz Adi Hidayat yang menjadi isu awal tu? Kenapa tak dapat kesan? Saya terfikir ada 3 kemungkinan. Pertama, dusta lulus tu. Takkan dusta kot kan? Betul ke lulus ni? Kita tanya orang UM boleh? Okay. Kemungkinan pertama, dia tuan tanpa nama ni berdusta bahawa dia lulus. Kedua kemungkinan dia lulus, tapi lulus kita sebut apa? Lulus nyawa-nyawa ikan lah, cukup-cukup lah nak hidup. Okey, lulus nyawa-nyawa ikan sehingga dia tidak dapat mengesan kesilapan dalam video Ustaz Adi Hidayat tersebut. Okey, yang ketiga, kemungkinan ketiga, I'm trying to give him the benefit of the doubt. Kemungkinan ketiga, tuan tanpa nama mengetahui ada banyak kesilapan dalam video Ustaz Adi Hidayat tersebut. Tetapi dia pura-pura buat-buat tak tahu, asalkan dapat dijadikan peluru untuk hantam Ustaz Dr. Rora. Mana satu antara 3 ni? Pertama memang tak lulus pun, tipu je. Dia pergilah, dia mungkin ada hadiah lah kot kan. Kita nak tanya ke siapa-siapa kat sini? Student UM? UM kalau API UM kan? Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Disebut sebagai Atas Bukit kan? Alright? Okay. Ada kat student UM di sini? Okey, pertama dia dusta lulus. Kedua lulus, tapi nyawa-nyawa ikan. Sebab tu dia tak boleh nak detect. Kalau kita tengoklah video-video lain dia, ilmu hadis dia. Okey. Dan yang ketiga dia tahu salah. Tapi dia saja nak buat tu untuk dibandingkan supaya nampak jadi peluru yang boleh smash Dr. Rora, Ustaz Dr. Rozami. Agaknya antara 3 ni mana satu? Antara 3 ni mana satu ya? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan tanpa nama juga dakwa lulus ilmu tafsir Al-Quran. Tapi perhatikan contoh yang dia kemukakan. Dia bagi contoh ya, terhadap ayat ke-11 surah Al-Fusilat. Yang ini sebelum ni saya ada sebut juga. Tapi kita sebut saya lagi. Sebab dia sendiri yang tanya to make an example. Okey. Saya bagi link di bahagian description sekali dengan minitnya juga. Bila anda klik akan terus ke minit yang dia bertanya tentang tafsir ayat ke-11 surah Al-Fusilat. Bila dia tanya tu sekali lagi timbul soalan, kau ni betul ke lulus dalam ilmu tafsir? Ataupun kau lulus nyawa-nyawa ikan sampai-sampai kau pun tak tahu?
tafsiran sebenar ayat ke-11 surah Al-Fusilat itu. Ataupun ketiga, mengetahui tafsiran sebenar tetapi pura-pura bertanya untuk menimbulkan keraguan kepada para penonton dalam rangka untuk meragukan apa yang saya sampaikan dalam topik tersebut. Okey, ada tiga kemungkinan. Sebab kalau kita rujuk video ni, okey, ini video yang samalah yang mula-mula tu ada auditorium tu. Tengok bahagian komen, para penonton sendiri dah komen yang dia bawa contoh ayat ke-11 tu dia telah salah tafsir. Maknanya mereka sendiri, mungkin mereka pun ada pendidikan dalam bidang tafsir ke apakah, mereka sendiri telah detect awal-awal kesalahan tuan tanpa nama. Cuma di sini, daripada apa yang dia buat itu, timbul soalan. Betul ke lulus? Entah tadi usta. Ke lulus nyawa-nyawa ikan? Sebab lulus tu macam-macam boleh lulus. Lulus macam mana tu? Adakah lulus cemerlang? Pakai pointer ke? 4.0 ke? Macam mana ke grading dia? Alright? Ataupun memang tahu tapi sengaja buat-buat tak tahu. Sengaja buat tanya-tanya supaya orang pun ragu-ragu dalam topik yang saya sampaikan itu. Kita kena ingat tau, tuan tanpa nama dia tidak segan-segan berdusta. Dia sendiri telah buktikan sebagaimana yang kita nampak dengan jelas tadi. Cuma minta maaf lah, saya tak dapat nak tunjuk video di situ sebab nanti kena copyright strike pula. Sila tonton sendiri link yang saya bagi. Okey, link yang saya bagi. Baik. Tak apa. Okey, sebelum tu kalau ada orang yang nak pergi cari pula latar belakang pendidikan saya, don't worry. Saya ni kalau kelulusan kertas SPM sahaja. SPM sahaja dengan kelulusan yang nyawa-nyawa ikan pun boleh juga. Sederhana pun apa, average, okey. Ya, saya SPM tahun 88, result keluar tahun 89, seminggu selepas result keluar iklan Malaysia Airlines di Surat Khabar untuk cadet pilot program. Saya apply, lepas tu ada test-testnya, IQ test, this test, that test. Alhamdulillah saya lulus. Kemudian saya pergi buat training di Melaka, di lapangan terbang Batu Berendam kan, MFA, Malaysian Flying Academy. Lebih kurang 2 tahun. Februari 1991, saya telah report ke Malaysia Airlines, maknanya training sudah habis dan mula untuk bawa jet time tu Boeing 737. Sehinggalah sekarang, saya tidak ada apa-apa kelulusan kertas melainkan SPM. Itu pun saya rasa tak simpan saja SPM tu, entah mana pergi. Okay? Jadi kalau yang tertanya-tanya kelulusan saya, ini saja. Okay? Tapi kan, kalau seseorang itu sampai nak kena tunjuk, sampai nak kena cerita kelulusan dia, itu kan bukan salah satu tanda koyak juga tu. Okay? Dan bila ditunjuk tu lagi timbul tanda soalan, ada kelulusan ni tapi macam mana? Alif Lam pun tak tahu. Tengok disebut Imam Nawawi tau. Imam Nawawi tu, imam kampung kita pun Nawawi juga. Kalau tu Imam Alif Lam, tapi Alif Lam Syamsiah Imam An-Nawawi. Dalam kitab mana? Okay, ini sebagai contoh lah kan. Tapi dia ada pula helah yang lain. Konon-kononnya, kalau menyampaikan ilmu, khasnya ilmu hadis, dalam kuliah berbeza dengan cara umum. Baik, kita lihat tangkap layar yang seterusnya. Okay, boleh nampak ke? Sekejap. Okay, alright, ini ya protagonis yang tulis. Dia kata berkenaan cara membaca hadis. Okay, ada beza antara dalam kuliah. Okay, gambar seterusnya. Kalau tak nampak, tengok dalam ruangan komen dia ya. Okey, sekejap. Antara dalam kuliah atau cara umum? Okey, umum lah, dia tulis huruf besar tu, umum. Maknanya bila buat video ni, umum lah kan? Cuma, jadi bila dia cakap macam ni, sekali lagi lah saya ni tertanya-tanya. Bila dibezakan, bila nak sampaikan hadis dalam kuliah, dalam kelas ilmu hadis, ada caranya. Nak sampaikan kepada orang umum, ada caranya. Jadi soalan saya, apakah termasuk menyampaikan hadis kepada umum, maknanya penonton salinan YouTube, termasuk dalam itu ialah menyampaikan asar sahabat yang tiada asal usulnya, lalu dikatakan sebagai hadis dan kemudiannya dijadikan asas untuk membina satu tajuk, iaitu tafsiran palsu.
Can you use that as a foundation to bring a topic tafsiran palsu? Ini ke anda masuk untuk orang umum. So you, untuk orang umum tak kisahlah, ya, kau boleh kelentong, boleh tipu macam mana pun. Okay, sekarang ni Tuan Tanpa Nama sendiri terperangkap. Sebab kalau ingat video saya yang lain, saya kata Tuan Tanpa Nama ni dia punya target audience, dia memang nak yang below average. Dia tak nak yang pandai-pandai. Yang pandai-pandai akan detect dia cakap salah. Akan detect dia cakap tu bukan berdasarkan ilmu, kan. Dia nak orang awam. Dia tak nak yang pandai-pandai. Sebab yang pandai-pandai nampak sangat dia tak pandai. Lalu sekarang ni nampak dia sendiri kata nak cakap kepada orang umum, tak payah cerita panjang-panjang sangat, tak payah cerita dengan disiplin ilmu hadis apa semua tu. Lalu termasuk dalam tu ialah menyampaikan asar sahabat yang tidak ada asal usulnya, boleh dikatakan sebagai hadis dan boleh digunakan bersama sebuah lagi hadis lain yang dhaif sebagai foundation, sebagai asas kepada satu tesis yang beliau nak bawa, iaitu tafsiran palsu. Sebab yang ada ialah tafsiran yang salah, tafsiran yang menyeleweng, dia nak bawa tafsiran palsu. Ini ke disiplin ilmu orang yang belajar secara rasmi ni? Kalau para penonton saya ada orang UM, orang Universiti Melayu, you should marah tau. Kami belajar UM tak ada macam ni lah. Kan? Dia sekarang ni, ini memberi nama yang buruk kepada Universiti Melayu tau. Ilmu tafsir, ilmu hadis macam ni ke? Orang yang hasil daripada Akademi Pengajian Islam atas bukit tu, hasilnya ialah Tuan Tanpa Nama ni yang bila bincang hadis macam ni, bila bincang tafsir macam ni, he is giving a bad name to you. Okay, cuba check betul ke dia belajar situ, betul ke dia lulus. Saya tahu APUIUM di sana, sebab di atas bukit, sebab saya pun pernah dijemput memberi kuliah ke seminar ke forum apa di sana, ya. Okay, jadi ini dua tangkap layar daripada komen-komen tu sendiri dan reply Tuan Tanpa Nama tu sendiri. Reply, bukan reply orang lain, dia sendiri yang reply, dia sendiri yang kata dia lulus. Saya kalau macam malu nak mengaku lulus kalau kualiti ilmu yang disampaikan macam tu. Dia sendiri yang kata lulus, dia sendiri yang kata ada perbezaan nak sampaikan ilmu hadis bila dalam bilik kuliah, dalam kuliah hadis atau cara umum. So dengan cara umum tu boleh spin lah. Dengan cara umum tu hadis dhaif, tak perlu nak diterangkan dhaifnya, tak perlu, ya. Padahal itu termasuk adab kepada Rasulullah SAW apabila hadis itu dhaif. Tak boleh sebut secara jazam bahawa Rasulullah SAW bersabda. Sebaliknya berkata, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa sekian. Ini dalam ilmu hadis. Jangan kelentong. Ini dalam ilmu hadis, perkara yang basic. Alright? Ini sebab hadis dhaif boleh digunakan mengikut pandangan jumhur untuk tujuan fadail amal, at-takhrib at-tarhid. Tetapi ada beberapa syarat kedhaifan yang ringan. Tidak boleh dibina hukum di atasnya. Hendaklah menerang kepada orang ramai agar ia dhaif. Dan tidak boleh menyampaikannya dengan lafaz yang pasti. Sebaliknya dengan lafaz yang mengisyaratkan. Iaitu diriwayatkanlah sebuah hadis bahawa sekian. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Ianya dhaif, saya kemukakan dalam tujuan at-tarhib wa tarhib, yang ini memberi ancaman ke atas orang yang menafsirkan hadis tanpa ilmu yang secukupnya. Itu disiplin ilmu hadis. Apa pula dibezakan antara orang dalam kuliah hadis atau umum? Engkau ajarlah orang awam tu supaya orang awam tu pun, yang umum tu pun dapat tahu ilmu hadis, dan mereka pun sendiri bangga, saya belajar ni daripada Tuan Tanpa Nama. Habis orang awam kau boleh kelentong. Yang dalam kuliah hadis dah memang tahu. Ni sejak bila pula dibeza-bezakan ni? You are just, itulah saya beri nasihat kepada para penonton saluran Protagonist Insight dan juga Manhaj Nubuwah. He is just making a fool of you. He is just making use of you. He is just playing. He is mengambil manfaat daripada kesederhanaan ilmu anda. Dia tak mahu anda jadi lagi pandai. Sebab tu nak sampai ke hadis pun, disiplin ilmu hadis pun, okay, anda orang umum, kita cerita biasa-biasa dah. Okay? Antara yang biasa-biasa tu, hadis yang tak ada asal usul pun, asal yang tak ada asal usul pun, boleh dikatakan sebagai hadis. Yang dhaif pun boleh katakan hadis, tak payah cerita ia dhaif, tak payah menggunakan isyarat bahawa ia dhaif.
please lah tuan-tuan dan puan-puan ya, saya kasihan kepada anda ya, kepada ni saya bukan ajak tak payah tengok Protagonis Insight, tak payah tengok Manhaj Nubuah, tengok channel Hafiz Fidah, tak payah, tak nak ikut saya tak apa, tapi ikutlah banyak orang-orang lain yang ada disiplin ilmu, Maulana Asri di Kubang Karian, Ustaz Badul Hisham di Kota Baru, Abu Anas, Basri Ibrahim dan banyak lagi yang okey, tak apa. Ish, 40 minit. Video dia 4 minit. Macam mana respon 40 minit? Baik. Sebagai kesimpulan ya, tuan tanpa nama dia kata yang video 4 minit tu sebagai respon awal saja. Nanti dia akan buat video yang secara lebih khusus buat react. Okey. Bila buat video tu, tuan-tuan dan puan-puan perhatikan ya, waspada terhadap beberapa perkara. Pertama, tuan tanpa nama tidak akan segan-segan berdusta sebagaimana terbukti dalam video dia yang 4 minit ni. Direct dia berdusta kepada anda. Tapi kita buka peluang bahawa dia bertaubat daripadanya dan dia tidak akan lagi berdusta ya. Kita buka peluang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan segan-segan untuk tutup apa-apa kesilapan dengan alasan-alasan syntax error. Syntax error, okey? Ketiga, dia tak mahu budaya, dia sendiri tiada budaya tabayun dan dia tak mahu anda budaya tabayun. Jadi dia akan buat video react, dia kata dia nak buat video react tetapi dengan satu cara yang anda sendiri tak dapat cross-check. Anda sendiri tak dapat semak balik. Okey? Okey, berhati-hati dengan strategi ni. Kemudian nombor empat, dia akan mengalih isu kepada sesuatu yang lain. Okay? Ini yang saya cerita sebagai diversion strategi. Nampak tadi dia divert. Daripada dia nak buat video respon awal tapi dia divert. Apa ni tak beraya ke? Hal masing-masing lah nak beraya macam mana kan? Saya tak kacau cara anda beraya. Kan nampak dia divert. Nampak cara dia minta maaf. Dia divert kepada isu nombor hadis. Orang pun sebenarnya, ui baiknya, ui respectnya. Padahal mereka ini telah tertipu, terperdaya. Diversion itu telah memperdayakan mereka daripada isu yang asal. Dan yang kelima, dia akan masuk isu peribadi. Dia akan masuk isu peribadi. Padahal sama-sama kita tahu kita tak masuk isu peribadi. Kita komen apa yang ada dalam video saya. Orang duk bagi tahu macam-macam tentang tuan tanpa nama saya. Tak. So, kita fokus ya, kita tak nak masuk hal peribadi. Dia nak privacy, kita respect privacy dia, tapi cuma apa yang ada dalam video, kita sebut dalam video. Berhati-hati, waspadalah dengan 5 strategi ni. Mungkin ada lagi, tapi ini 5 ni ya, berhati-hati. Sama-sama kita tunggu video-video riak beliau yang akan datang. Sama-sama kita tunggu kritikan beliau yang khusus ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey, sama-sama kita tunggu ya. Sambil tu bila dia buat video tengok. Tak kot. Dia pakai tripod kan? Tengok berapa kali dia potong video tu. Potong. Apakah hal ni? Kan relax lah, gabrak ke? Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 minit jadi 43 minit. Wish.